أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبراد. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, sihat ke semua? Sihat ya, alhamdulillah. Syukur dekat Allah, Allah rezekikan kita berada di satu tempat yang Allah suka. Tempat yang Allah tak suka apa? Tempat Allah tak suka adalah pasar-pasar. Tempat yang Allah suka apa? Di rumah-rumah Allah. Tanda Allah sayang kita apa? Tanda Allah sayang kita, suka kat kita. Allah izinkan kaki kita, hati kita berada di rumahnya. Macam mana kalau contohnya kita ni sukakan seseorang tu, dia datang rumah kita, kalau boleh bagi dia duduk lama pun tak apa. Sebab kita suka kat dia, berkenan dengan dia. Sama juga tuan-tuan dan puan-puan, bila Allah sukakan pada satu hamba, Allah akan dekatkan dia dengan perkara-perkara bersifat keagamaan dan juga akhirat. Tapi bila saya sebut macam ni, tidaklah menandakan bahawa aku datang, kawan aku tak ada. Kira Allah sayang aku, Allah tak sayang kau. Kita wasiat kawan kita, Allah pilih aku, Allah tak pilih kau. Bukan. Tuan-tuan, satu perkara yang kita kena belajar, bila Allah tempatkan kita dekat satu tempat yang baik, majlis ilmu, dan kawan kita pula tak ada. Kan satu department dengan kita, bukan ada ni sekarang ni. Contoh, kita pula ada. Bukan menandakan kita lagi bagus daripada dia. Itu menandakan kita ni banyak silap kita yang Allah nak ampunkan dosa-dosa kita. Kita ni banyak salah kita. Kawan kita yang tak dalam majlis ni, mungkin banyak amalan sedekah dia. Mungkin malam tak pernah tinggal untuk tahajud. Mungkin dia ni banyak khidmat pada mak ayah dia. Berbanding kita, saya especially, yang kurang amalannya sebab itulah datang ke majlis ni. Dan especially yang tukang cakap tu lagi banyak dosanya. Sebab itulah saya ni Allah pilih untuk bercakap. So bercakap ni, orang yang berceramah ni bukanlah paling mulia. Orang yang paling banyak nak diampunkan dosa-dosa. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, Alhamdulillah ni kali pertama lah saya datang Takaful Malaysia. Untuk tempoh masa yang sangat singkat ni, InsyaAllah saya diberitahu tadi oleh AJK kita akan habis lebih kurang 2.40. Berubah muka akak tu 40, aku banyak kerja hari ni. Kan? InsyaAllah kita akan habis lebih kurang 1.45 lah. 1.45 tu kita habis terus insyaAllah. So dalam masa yang sangat singkat ni, saya nak kongsikan berkenaan dengan tajuk kita. Tapi terlebih dahulu, sebabkan ni kali pertama, mungkin saya yakin ada yang tak kenal saya. Nama saya Izhar. Saya daripada program, kalau tuan-tuan pernah dengar program reality Islamic, program reality apa, da'i. Tuan-tuan pernah dengar da'i, pi, pencetus ummah, imam muda tu, tu salah saya salah seorang lah peserta program tu. Dan sekarang currently saya panel untuk program Tanyalah Ustaz. Tuan-tuan pernah dengar Tanyalah Ustaz ke? Kenapa puan-puan yang banyak jawab ni? Tanyalah Ustaz. Okey, saya nak test. Ini kalau siapa boleh jawab ni, kira dia confirm lah pernah tengok Tanyalah Ustaz. Tanyalah Ustaz, dia tahu, jangan. Kenapa lelaki macam kurang sikit? Tak apa, jangan risau. Sebab Tanyalah Ustaz 6.30 pagi, kita kat masjid lagi. Belakang imam lagi, tak sempat balik tengok TV lagi kan. Baik. Dan juga, currently sekarang ni saya pergi ke satu Malaysia untuk bercerita berkenaan dengan kesihatan mental lah, depression, anxiety dan sebagainya. Okey. Kita nak straight to the point, nak cerita pasal kuliah kita hari ni. Hari ni kita nak cerita tentang doa kita ini yang tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi tadi, memang saya ada segmen dekat Zayan, Radio Zayan. Kalau tuan-tuan pernah dengar Radio Zayan, Astro salah satu radio Islamik dekat Astro. Astro kan ada Era, ada Sina. Zayan ni Islamik. So memang saya ada segmen setiap hari Khamis pukul 8 sampai 9 pagi. Pagi tadi ni berkait dengan tajuk kita. Dia call sebab segmen tu segmen bukan nama sebenar. Siapa-siapa satu Malaysia boleh call Zayan pukul 8 hingga 9 cerita masalah.
Dan salah satu masalah yang diceritakan pagi tadi untuk saya bagi respon adalah dia memang nak bunuh diri dah. Dia dah tak nak hidup dah. Dan apa perkataan keluar daripada mulut dia tadi? Saya dah doa banyak. Saya dah doa lama. Dah macam-macam saya minta ke Allah. Allah tak bagi pun. Allah tak jawab pun. Saya dah mula membenci Allah. Saya tak puas hati dengan Tuhan. Tuan-tuan, ini segmen tu ada rakaman dia. Nanti tuan-tuan tengok dekat IG, tuan-tuan dengar sendiri dia sebut. Ada IG Zayan, ada rakam sesi tu tadi pagi tadi. So, benda ni bukan isu yang baru. Dia telah pun berlaku 1400 tahun yang dulu terkeluar daripada mulut para sahabat ketika dulu. Ingat tak dulu Islam dipulaukan selama 3 tahun dekat pinggir Mekah. Waktu tu ada satu memorandum perjanjian. Penduduk Mekah tidak dibenarkan untuk bermuamalat dengan siapa-siapa yang ikut Muhammad. Dilekatkan dekat dalam Kaabah kan. So waktu tu siapa-siapa tak boleh bercakap, tak boleh berniaga, tak boleh berurusan, tak boleh bernikah dengan sesiapa yang mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu penduduk-penduduk ataupun orang-orang yang ikut Nabi Muhammad terpaksa duduk di pinggir Mekah, makannya makan apa? Makannya makan ranting-ranting pokok sehingga diriwayatkan sahabat-sahabat berdarah-darah bibirnya sebabkan luka makan ranting-ranting pokok. Bayi-bayi yang masih kecil, lapar, bagi makan apa? Mana ada benda nak makan? Maka ibu-ibu waktu ketika itu, para sahabiah, letakkan batu dalam periuk, kacau. Bagi ada bunyi macam tengah memasak, sampailah bayi itu tertidur. Sangat dahsyat keadaan waktu itu. Islam tak dapat sokongan daripada penduduk Taif. Islam tak dapat bermuamalat. Dan waktu itu, terkeluar perkataan daripada sahabat-sahabat, wahai Rasulullah, sampai bila kami nak kena macam ini? 3 tahun bukan 3 bulan. 3 tahun bukan 3 hari. Sampaikan tuan-tuan. Puan-puan pernah dengar tak Siti Khadijah? Pernah dengar kan? Siti Khadijah yang kekayaannya kalau ditimbang kekayaan. Kenal Siti Khadijah? Jumpa kat mana? Sayyidatina Siti Khadijah. Kekayaannya bukan telekung. Dia tunjuk telekung dia. Kekayaan Sayyidatina Siti Khadijah ni, kalau nak dikompare dan timbang dengan kekayaan seluruh penduduk-penduduk dekat Mekah, maka lebih kaya Siti Khadijah ni berbanding dengan semua kekayaan yang ada dekat penduduk-penduduk Mekah. Sayyidatina Siti Khadijah, bila berkahwin dengan Rasulullah SAW, maka Siti Khadijah telah memberikan segalanya untuk agama. Segalanya. Termasuklah dirinya sendiri. Dan dia pernah beritahu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, andai Islam ni perlukan apa-apa lagi daripada aku. Sebab dia dah bagi semua. Kalau ada lagi Islam perlukan daripada aku, nanti aku mati, ambillah tulang-tulang aku ni untuk dijual. Supaya boleh membantu agama terus tersebar. Tuan-tuan, kita biasa dengar tentang nama Sayyidatina Siti Khadijah. Siti Khadijah meninggal sebab apa? Jangan risau. Ustaz tanya, Ustaz jawab. Tuan-tuan buat-buat je muka-muka tengah berfikir. Boleh? Bantu saya tengah macam tengah fikir. Kan? Nanti saya tolong jawabkan. So, Sayyidatina Siti Khadijah ni meninggal sebab apa? Disebabkan kelaparan. Tak ada makanan. Ketika umat Islam dipulaukan selama 3 tahun. Waktu itu, sahabat angkat tangan doa hari-hari. Dan sampai tahap terkeluar daripada mulut mereka, bila pertolongan Allah ni nak sampai? Maka tuan-tuan, kalau hari ni 2023 ada orang cakap bila Allah nak kabulkan doa, ini ayat 1400 tahun sudah guna, sudah pakai. Maka apa jawapannya bagi mereka-mereka yang dah banyak berdoa tapi Allah tak kabul pun? Bukan ke dalam Al-Quran Allah jamin wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Minta dekat aku pasti akan bagi. Allah bila berjanji, Allah takkan mungkiri. Sebab tu salah satu sifat ketuhanan yang tidak akan mungkiri setiap janji-janjinya. Tapi saya dah doa, dai tak dapat-dapat pun, dah setahun dah doa, dah 2 tahun dah doa, dah bertahun-tahun, berpuluh tahun doa. Doa anak-anak tak dapat pun anak. Doa nak naik gaji tak dapat-dapat pun naik gaji. Doa nak sihat tak sihat-sihat pun. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah, saya nak kongsikan apa antara
sebab doa kita tidak dimakbulkan oleh Allah. So kalau kita selesaikan perkara-perkara ni, insya-Allah akan lebih mudah doa tu dikabulkan. Pertama sekali tuan-tuan, doa pasti Allah akan kabul. Tapi kadang-kadang doa tu kenapa tak sampai? Disebabkan kita ni ada hijab dengan doa tu. Sampai doa tu tak boleh sampai. Contoh. Tuan-tuan ni cawan kan? Saya nak tuang air ke dalam cawan ni. Saya tuang. Tapi kenapa dalam cawan ni tak boleh terima air yang saya tuang? Sebab apa? Sebab ada penutup. Ada penghalang untuk air ni masuk ke dalam cawan ini. Maka penutup inilah yang menghalang doa-doa kita untuk masuk. Allah kita minta, dia bagi. Kita tonggang air sampai ke sini, tapi kenapa tak masuk? Sebab ada penghalang. So apa penghalang ni dalam kehidupan kita? Penghalang dalam kehidupan kita ini adalah dosa-dosa kita. Sebab tu dalam satu hadis yang lain, hadis satu hadis sahih, Nabi sebut tentang datang seorang lelaki datang dalam keadaan bajunya berdebu seperti melalui satu perjalanan yang jauh. Dan lelaki ini, dia berdoa pada Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Doa, doa, minta, minta. Dalam keadaan, makannya makan yang haram. Minumnya minum yang haram. Pakainya pakai daripada sumber yang haram. Mana mungkin Allah nak bagi doa dan kabulkan doa ni. Ni Nabi sendiri sebut. Sebab itulah, bila kita punya doa ni tak dimakbulkan, bukan cek Allah, cek kita. Berapa banyak dosa-dosa kita yang masih belum lagi kita tinggalkan. Sebab dalam ibadat ni, dia ada dua jenis. Pertama, melaksanakan perintah Allah. Contohnya apa? Solat, zikir, baca Quran, berzakat. Ni baru-baru ni nanti ada haji, korban. Ni benda-benda yang menjadi perintah Allah. Ibadah juga adalah meninggalkan larangan Allah. Jaga mata, jaga mulut, tidak berzina, tidak minum arak, tak berjudi, tak ambil riba. So itu adalah perkara yang Allah minta kita tinggalkan. Soalan saya, lagi susah nak buat ke lagi susah nak tinggal? Lagi susah nak tinggal. Nak buatnya senang, contoh. Nak buat solat duha, dua rakaat. Dengan berbanding dengan tahan lidah daripada nak cerita buruk orang. Lagi-lagi kita dah tahu cerita dia. Geram nak cerita dia ni, aku dah tahu ini barang. Ini cerita sensasi, kalau aku cerita ni, seluruh orang akan kumpul. Mana lagi susah? Solat duha dua rakaat ke nak tinggalkan perkataan yang buruk ni? Tinggalkan perkataan yang buruk. Maka sebab tu kenapa tingkatan pahala besar bagi orang yang boleh meninggalkan maksiat. Sebab tu kenapa kita buat kebaikan, kita berdoa. Tapi kenapa tak sampai? Sebabkan kita masih lagi tak tinggalkan maksiat yang kita lazimi. Setiap antara kita ada maksiat-maksiat yang kita masih lagi belum tinggalkan. Yang masih lagi kita lazimi. Lain orang, lain ujian dia. Ada orang, dia bukan ujian dekat mata. Dia boleh tundukkan pandangan. Commonly lelaki lah yang diuji dengan maksiat mata. Tapi mungkin wanita, dia tak diuji dengan maksiat mata. Mereka diuji dengan apa? Diuji dengan maksiat mulut. Lidah. Sebab itulah, ni kait pula ni. Dengan kisah tentang seorang wanita yang terkenal dengan ibadahnya. Sahabat-sahabat mengakui tentang seorang wanita yang terkenal dengan ibadah zikir, bangun malam, Al-Quran. Sampai sahabat kata, ini memang ahli syurga. Sampai pada pengetahuan Nabi, Nabi cakap apa? Tak. Itulah ahli neraka. Terkejut sahabat-sahabat. Macam kita lah. Rajin ni makcik tu pergi masjid, pergi kuliah duha, pergi marhaban, pergi zikir. Tapi tiba-tiba Nabi cakap ni ahli neraka. Kan kita jam. Dan begitulah berlaku pada masa zaman Nabi. Nabi kata itulah ahli neraka. Dan sahabat bertanya, wah Rasulullah, kenapa ni ahli neraka? Nabi kalau kata itu ahli neraka, dia pasti ahli neraka. Maka apa jawab Nabi? Sesungguhnya, segala pahala hasil daripada amal ibadat yang kamu nampak, zikir dia, Quran dia, pergi majlis ilmu dia, semuanya terhapus disebabkan oleh lidahnya yang suka menyakiti orang, yang suka untuk menghina orang, yang suka untuk cerita pasal aib orang. Maka hilang pahala macam tu. Sebab tu di padang mahsyar, antara perkara yang mengejutkan kita adalah nanti kalau orang-orang yang tak boleh menjaga lidahnya, dia bakal menyaksikan semua pahala amalannya berada pada orang lain. Sebab apa? Sebab kita pernah cakap pasal dia. Sebab tu Nabi sebut tentang muflis di akhirat. Apa maksud muflis di akhirat?
Nabi pernah tanya pada sahabat. Dan sahabat kata, muflis ni maksudnya duit dah tak ada. Bukan. Muflis di akhirat adalah orang yang datang di akhirat membawa pahala yang sangat banyak. Pahala umrah, haji, solat, zikir, Quran, sedekah, wakaf, macam-macam lagi. Tapi dekat akhirat, semua pahala-pahalanya berada pada orang lain. Dekat dia, tak dia. Sebab apa? Sebab kita pernah sebut pasal cerita dia. Kita pernah buka aib dia. Kita pernah komen artis tu. Kita pernah sebut pasal rumah tangga orang tu. Selagi tak boleh tinggalkan dosa-dosa kita ini, mana mungkin doa itu boleh masuk dalam diri kita? Sebabkan ada lagi penghalang. Mana mungkin air boleh masuk ke dalam cawan ni? Selagi ada penutup ni yang menghalang air itu masuk. Maka itu sebab pertama. Kenapa doa ini belum sampai dalam hidup kita? Tuan-tuan cuba reflect balik, tengok balik apa salah aku, apa silap aku. Kita baiki diri kita sama-sama. Itu pertama. Takat ni boleh lagi? Boleh lagi insyaAllah. Kedua, apa sebab doa kita ini tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab yang kedua adalah kita ni tergesa-gesa nak cepat. Dalam satu hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sentiasa doa ini dimustajabkan untuk seorang hamba Allah selagi mana dia ni berdoa untuk sesuatu, tidak berdoa untuk sesuatu yang dosa ataupun memutuskan silaturahim, dan selagi dia tidak tergopoh-gopoh. So kalau kita doa, kita ni pula jenis doa hari ni semalam nak mabul lah. Ni kira level-level makan produk kurus. Ini hari, 2 minggu lepas nak kurus dah. Dia nak cepat, nak cepat. Sebab tu ramai orang makan produk-produk kurus, produk-produk putih, kan? Nak cepat kesan dia. Memang cepat, tapi dia ada apa? Dia ada apa namalah, side effect dia. Kan ada bahan-bahan yang boleh merosakkan kita punya buah pinggang, kita punya kulit dan sebagainya. Ada side effect dia. So dia tak natural. Manusia memang Allah ciptakan dan Allah declare dalam Al-Quran, sifatnya sifat tergesa-gesa. Nak cepat. Sebab tu ramai orang tertipu dengan skin-skin cepat kaya. Invest RM500, esok RM50,000. Invest RM50,000, esok boleh 5 million. Tak ke itu tawaran yang menarik? Unit trust pun tak boleh bagi pulangan setinggi tu. Ini hari RM500, esok 5 juta. Ada ke tuan-tuan? Kalau ada, saya boleh sembang. Saya pun nak sign up. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, itulah perangai manusia yang nak cepat, dan akhirnya ramai yang kecewa, tertipu dan menyalahkan banyak pihak. Endingnya, siapa yang buat keputusan? Kita yang buat keputusan. Sebab tu, scammer, dia dah kaji perangai manusia. Tamak, nak cepat. Maka dia penuhi dua-dua ni. Tamak ni macam mana? Kau invest sikit, dapat sikit. Kau invest banyak sikit. So, dengan memahami psikologi manusia, maka boleh buatkan dia punya penipuan makin menjadi. Dan sesiapa yang berdoa dalam keadaan tergesa-gesa, maka Allah tak akan kabulkan doa dia. Kenapa? Tuan-tuan, at the end of the day, yang kita minta tu, hak siapa? Bukan hak kita. Itu Allah yang punya. Allah nak bagi ke, tak nak bagi ke, ada masalah ke? Tak ada masalah. Tapi Allah janji, kau minta mesti aku bagi. Tapi untuk bagi tu, bukan ikut timeline kita. Tapi ikut timeline Allah. Allah lebih tahu bila the perfect time untuk kita dapat. Sebab kadang-kadang benda kita minta tu, kalau kita dapat, dia akan menjahanamkan kita. Allah kan sayang kita. Allah tahu, contoh, anak kita umur, contohlah cucu kita umur 3 tahun. Cucu, wah, nampak macam macam-macam. Alah, salah contohlah. Okeylah, anak kita lah. Contohlah, anak jiran kita. Umur 3 tahun, terasa akak tu macam aku ni. Macam-macam pula. Contohlah, anak kita umur 3 tahun, eh. Pergi ke dapur. Kita ni tengah siang ikan, tengah potong daging dengan pisau. Datang anak kita ni, minta pisau. Saya nak tanya, bagi lah. Tak bagi kan? Kita takkan bagi. Tapi anak tadi akan rebel. Mak tak sayang saya. Saya minta semua tak bagi. Sebab bagi dia dengan
ada pisau, dia boleh main. Seronok. Itu kepuasan dia. Sebab umur 3 tahun, dia nak main je. Itu nak seronok je. Dia rebel tak dengan mak dia? Dia rebel. Kejam tak mak dia? Kejam lah. Kata mak sayang saya, tapi kenapa tak bagi? Saya minta sekarang ni, kenapa tak bagi? Tuan-tuan dan puan-puan, datang pula adik bongsu kita. Umur 31. Datang. Adik bongsu 31. Contoh. Nak tolong kita siang ikan. Kalung? Kalung. Bagi pisau? Kita bagi tak? Kenapa bagi? Sebab kita tahu dia deserve untuk pegang pisau. Kita tahu dia dah bersedia dan layak untuk pegang pisau. Pisau yang sama diminta, tetapi kenapa anak kita 3 tahun kita tak bagi? Sebab kita tahu umur 3 tahun dia tak layak lagi untuk pegang. Dia tak boleh pegang dan dia akan mungkin akan cederakan diri. Allah lebih lagi tahu tentang kita. Allah tahu kalau kau minta kaya ni, kenapa aku tak bagi ni hari? Sebab kaya ni nanti buatkan kau makin jauh dengan aku. Sebab tu trend dekat TikTok, tuan-tuan perasan tak, kat social media lah especially. Perasan tak first-first ada orang sebut macam ni. Dulu aku tak berjaya. Dia tangkap gambar atas motor. Ingat tak trend tu? 5 tahun lepas, 10 tahun lepas, aku atas motor. Tapi sekarang, aku atas Mustang. Hari ni aku telah berjaya. Tuan-tuan, biasa dengar kan? Dulu naik motor, sekarang naik Mustang. Itu common berlaku. Betulkah itu kejayaan? Belum tentu. Mungkin sebenarnya kejayaan dia masih naik motor. Sebab masa naik motor lah dia pandai hormat orang. Masa naik motor lah dia kerap pergi masjid. Masa naik motor lah dia rajin bangun malam. Tapi sebab dah ada Mustang, dah duit dah banyak, dia dah tak hormat mak ayah. Dah tak call orang tua. Dah kasar dengan isteri. Masjid pun dah tak tahu kat mana. Imam pun dah tak dengar. Mana berjaya? Kejayaan masa naik motor tu lah. Sebab tu Allah lebih tahu bila the perfect time untuk Allah bagi. Tinggal kerja kita untuk minta saja. Itu benda pertama. Jangan terburu-buru. Ketiga, apa sebab Allah tak nak bagi kita, tak kabulkan lagi doa kita, walhal Allah dah janji pasti akan kabulkan doa kita? Yang ketiga, disebabkan oleh kita memutuskan silaturahim dengan manusia. Cerita tentang Hablu Minan Nas ni boleh 3 jam nak cerita. Sebab itu antara perkara-perkara yang menyumbang kepada kita punya stres, kita punya depressed, anxiety, masalah kesihatan mental, disebabkan oleh hubungan kita dengan manusia ni. Nabi sebut dalam satu hadis, riwayat Ahmad, tiada seorang Muslim yang berdoa dengan satu doa yang tiada di dalamnya dosa atau memutuskan silaturahim, melainkan Allah akan berikan kepadanya salah satu daripada 3 perkara, sama ada disegerakan, ataupun disimpan untuk hari akhirat, ataupun dijauhkan daripada keburukan yang sepadan dengannya. Maka nampak tuan-tuan, apa syarat-syaratnya untuk dikabulkan doa, selagi mana dia ni tidak meminta dengan tergesa-gesa, yang kedua ni, tidak memutuskan silaturahim. Kadang-kadang doa kita stuck sebab kita ada problem dengan mak kita kat kampung. Kadang-kadang doa kita stuck sebab kita ada isu dengan ayah kita dekat kampung. Kita ada problem dengan adik-beradik kita. Kita ambil hak orang lain. Kita ada langgar janji dengan kawan-kawan kita. Kita ada hutang-hutang yang masih belum dibayar dengan kawan-kawan kita. Ini kan ada video kan? Akad yang ni. Maka sebab itulah sampai ini hari doa kita masih tak dimakbul kan. Berhutang ni apa hukumnya? Harus. Boleh hutang. Nabi pernah hutang tak? Nabi pernah berhutang. Yang salahnya adalah apabila dah berhutang, ialah kita tahu yang tak bayar satu. Tapi, alangkah baiknya kalau kita tak mampu nak bayar pada masa yang ditetapkan, yang dijanjikan. Why not? Call. WhatsApp. Bagi tahulah, ini kau diam. Endingnya kita pula jadi pengemis untuk duit kita. Sebab kita bagi pinjam kat orang. Nampak tak? Tuan-tuan, cerita pasal hutang ni, ini salah satu yang merosakkan silaturahim. Perasan tak? Kebanyakannya isu-isu duit ni menyebabkan ramai orang yang mula untuk berpecah belah. Kes-kes harta, pusaka, kes-kes faraid, tak puati Kak Long dengan Kak Ngah, tak puati dengan adik-beradik ni, dengan saudara ni contoh, sebabkan duit, harta, tanah dan sebagainya. Sebab itulah, tuan-tuan,
empat hutang ni sampai Nabi pernah kata, ni orang yang syahid ni, orang syahid ni, Nabi kata, dia ni ada hutang tak? Kalau ada hutang, aku tak nak solatkan dia. Sampai macam tu, kalau cerita tentang hutang. Saya nampak ada akak yang mula tersengit. Dia nak send lah tu video yang saya sebut tu dekat orang yang tertentu. Tuan-tuan dan puan-puan, silaturahim, andai kata masih belum dijaga, maka susah doa kita nak dikabulkan. Nak sampai. Allah kabul tapi tak sampai. Baik. Cerita tentang silaturahim juga, kita sentuh satu isu lagi. Apa dia? Isu tentang saya ni, da'i, saya bukanlah tak nak jaga silaturahim. Tapi dia ni banyak buat hal sangatlah. Saya tak bolehlah maafkan dia. Senang tak nak maafkan orang? Susah. Kalau senang tu maknanya mungkin salah dia kecil sangat. Mungkin tertukar slipper kat surau. Kan? Terlanggar bahu masa kat pintu. Itu senang. Apa? Kesalahan yang senang dimaafkan. Tapi kenapa yang sebut susah tu? Sebab salah dia tu telah affect hidup kita, keluarga kita, masa depan kita dan seluruh kehidupan kita. Sebab tu susah nak maafkan. Selagi tak memaafkan, stop doa-doa kita. Sebab kita tak memelihara silaturahim. Sudah. Dia yang buat salah, aku punya doa pula tak makbul. Kan macam tak kena kan? Kenapa? Sebab selagi takkan tenang hati yang dalamnya masih tidak memaafkan manusia. Takkan tenang hati yang di dalamnya masih simpan dendam dengan orang lain. Dan tak payah nak argue lah kenapa doa kita masih tak dimakbulkan. Sebab tu tuan-tuan, nak tak nak, kita kena juga belajar memaafkan. Tapi dai, macam inilah, memaafkan dia. Da'i tak tahu dia buat apa. Kalau da'i tahu, da'i pun mungkin tak maafkan dia. Sebab tu kesalahan tu, ujian tu tak dapat kat saya. Sebab saya tak mampu. Sebab tu Allah bagi kat orang lain. Walaupun kita di surau yang sama, tapi ujian kita berbeza. Sebab Allah janji apa? Allah bagi ujian sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan cerita pasal memaafkan ni, sebab dia relate dengan memelihara silaturahim kan? Memaafkan ni, sebenarnya bukan untuk kebaikan dia, tapi untuk kebahagiaan kita. Pernah tak dengar orang cakap macam ni? Merangkaklah kau jumpa aku dekat akhirat. Pernah dengar? Ke pernah cakap? Merangkaklah kau, aku takkan maafkan kau ni. Kau jumpalah aku dekat akhirat nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, ini perkataan orang yang sombong. Kenapa sombong? Sebab dia merangkak dekat padang mahsyar, kita confirm ke tak merangkak juga? Kan masing-masing mengangkat ni? Confirm ke kita sebut ni macam kita ni bakal berada di bawah naungan arasy Allah pula? Satu lagi saya nak pesan untuk saya dan untuk kita semua. Endingnya, kalau tak maaf kat sini, kita tetap kena maafkan juga kepada masyarakat. Sebab tidak dibenarkan bawa dendam masuk dalam syurga. So last, kena maafkan juga. Sebab selagi tak maaf, tak boleh masuk syurga. Endingnya, okeylah, maaf aku nak masuk juga. Maafkan juga. Tapi dah lama lah tunggu. Kan kita kata mengangkatlah kau jumpa aku kat padang mahsyar. Tuan-tuan dan puan-puan, bila selesai dihisap dekat padang mahsyar nanti dengan macam-macam perkara lama, tuan-tuan minimum berdiri di padang mahsyar Nabi suruh berapa lama? 50 ribu tahun. Kita duduk ni kuliah zuhur, tunggu solat zuhur ni pun dah sengit dah badan kita. Bayangkan kita dah lepas, dah dekat pintu syurga dah. Nak masuk syurga, datang malaikat. Kau tak boleh masuk. Apa pasal? Ingat tak dulu masa kau kerja kat Takaful Malaysia dulu? Kau ada cakap kat seseorang, tunggu dekat padang mahsyar aku nak tuntun. Kau tunggu. Sebab dia tengah settlekan hisap ni. Ada lagi 50 ribu tahun. Baloi tak? Tak baloi. Kita ni endingnya nak pergi mana? Nak masuk syurga je. Tapi sebabkan nafsu kita, emosi kita, perasaan kita ni. Sebab tu, tak perlu nak ikutkan sangat kita punya kehendak. Sebab apa? Kenapa soalan saya dapat tadi pagi tadi, saya doa kenapa tak dapat? Saya doa kenapa tak makbul? Kenapa Allah ni, saya tak puas hatilah dengan Allah. Dia sebut. Tuan-tuan, endingnya dekat dunia ni, kita lahir dengan kehendak siapa?
dengan kehendak Allah. Kita tak boleh nego pukul berapa kita nak lahir, date berapa kita nak lahir. Saya nak 31 Ogos bersempena dengan merdeka. Tak boleh. Dan kita pun mati nanti dengan kehendak Allah. Tak boleh nak delay walaupun sesaat. Kita lahir dengan kehendak Allah. Kita mati nanti dengan kehendak Allah. Kenapa kita sesak dan rasa tak tenang? Sebab kita nak hidup ikut cara kita. Nak ikut emosi kita. Nak ikut sangat perasaan kita. Tuan-tuan, hidup ni, kat dunia ni, dia bukan tentang kita. Hidup ni, kat dunia ni adalah tentang Allah. Tentang memenuhi kehendak Allah. Allah suruh apa? Semayang. Allah suruh buat baik, buat baik. Allah suruh maafkan. Beratlah, tapi maafkanlah sebab Allah suruh. Hidup ni tentang memenuhi kehendak Allah. Tuan-tuan, berapa lama kita nak penuhi kehendak Allah? Nabi sebut umur umat aku 60-70 tahun. Kita akan penuhi kehendak Allah yang susah ni, yang rasa tak suka ni, 70 tahun? Kita penuhi kehendak Allah dekat sini. Allah pula yang akan penuhi kehendak kita dekat sana. Soalan saya, dekat sana, berapa lama pula Allah akan penuhi kehendak kita? 70 tahun ke? 100 tahun ke? Tak. Kita penuhi kehendak Allah 70 tahun dekat sini, tapi Allah pula akan penuhi kehendak kita sepuas-puas, takkan puas. Berapa lama? Selama-lamanya. Berapa lama tu selama-lamanya? Selama-lamanya. Yelah, berapa lama? Selama-lamanya. Sebab masa pun Allah dah tiada kan? Berbaloi tak? 70 tahun, sabar, penuhi kehendak Allah, sembahyang awal waktu, jaga silaturahim, banyakkan berdoa. 70 tahunnya. Sekarang ni tolaklah umur kita. Sekarang ni umur kita berapa contoh? 30, 40 lah tolak. Kakak tu kenapa lah Dan Yasin tengok saya lepas 40 ni? Berapa lagi tinggal? Lagi 20 tahun je mungkin? Saya pernah buat tolak-tolak ni dengan seorang, dengan majlis orang-orang yang nak pijin tau. Okey, jom kita kira berapa lama lagi kita kat dunia untuk penuhi kehendak Allah. Berapa? 50. 20 tahun lagi. Sebab mati 70 tahun kan? 20 tahun lagi. Alhamdulillah, 20 tahun. Berapa? 56 tahun. Tak lama dah tu. Waktu ada sekali tu, umur berapa? Umur 85. 85. Dah mati dah patutnya. Allah Ustaz. So, berapa lama kita hidup ni untuk penuhi kehendak Allah? Kalau to be fair, 70 tahun penuhi kehendak Allah, patutnya 70 tahun lah Allah penuhi kehendak kita pula. Tapi tuan-tuan, Allah bukan hanya ada sifat maha adil. Allah ada sifat kasih sayang. Allah akan penuhi kehendak kita pula. Okey, katakan ni. Itu tanda ketiga, sebab ketiga. Kenapa doa tidak dimakbulkan? Sebab oleh memutuskan ataupun tak menjaga hablu minan nas dengan manusia. Okey, apa lagi? Tanda-tanda ataupun sebab-sebab kenapa doa tidak dimakbulkan oleh Allah? Keempat adalah disebabkan oleh kita doa tapi tidak yakin yang doa ni Allah akan kabulkan. Perasan tak? Pernah tak kita doa? Ini macam besar sangatlah doa ni. Turun sikitlah. Contoh kita minta sesuatu. Contohlah, masing-masing ada doa sesuatu kan. Nak bagi contoh tu, masing-masing macam-macam doa. Macam tinggi sangat. Contoh. Aku nak komisen bulan ni, okeylah, RM80,000. Tapi macam banyak sangat lah. Tak logik lah. Okeylah, turunlah RM20,000. Minta RM20,000 tu pun dalam keadaan dah tak yakin pun pada Allah. Maka sebab itu kenapa doa tidak dimakbulkan oleh Allah. Tuan-tuan, kita nak belajar doa yakin ni. Tuan-tuan tahu tak? Ada satu makhluk Allah yang mengajarkan kita tentang doa dengan yakin. Siapa? Jangan risau. Ustaz tanya, Ustaz jawab. Ketika syaitan, iblis buat salah. Apa salah iblis? Tidak tunduk dan sujud kepada Nabi Adam AS. Dihalau daripada syurga. Tuan-tuan, Allah laknat iblis ni. Allah halau daripada syurga. Sebab iblis ni tak turut perintah Allah. Tuan-tuan tahu tak apa yang iblis buat lepas tu? Yang dirakamkan dalam Al-Quran. Iblis berdoa kepada Allah. Apa doa iblis? Supaya dipanjangkan umur sehingga hari kiamat untuk sesatkan sesesat-sesatnya anak cucu Nabi Adam. Soalan ni.
Allah kabulkan tak doa? Kita kalau baru lepas kena marah dengan bos, boleh tak? Dah marah, okay, bos dah marah saya. Okay, boleh tak up gaji? Possible tak kita buat macam tu? Tak possible. Baru lepas kena marah pun, baru lepas kena laknat pun. Boleh pula kita minta gaji, minta lebih komisen. Tapi kenapa iblis lepas kena laknat, kena halau daripada syurga, dia boleh minta dan request tu bukan request yang kecil. Bahkan dah bagi tahu pun apa niat dia untuk doa. Kenapa Allah kabulkan juga? Sebab kisah itu dirakamkan dalam Al-Quran untuk ajar kita. Kenapa iblis doa lepas kena laknat? Sebab iblis sangat kenal dengan Tuhannya. Sedahsyat dan seteruk macam mana pun kita hamba, Allah pasti akan kabulkan doa. Iblis sangat kenal dengan Rab dia, yang kalau siapa-siapa minta pada Allah, Allah pasti akan kabulkan. Sebab tu iblis Allah kabulkan doa. Sebab dia punya doa lagi yakin daripada kita. Sebab tu antara sebab kenapa doa kita tidak dimakbulkan oleh Allah. Kita minta, jangan ukur saiz poket kita. Tapi minta, lihatlah pada khazanah Allah yang tak pernah berkurang. Allah kalau bagi setiap antara kita ni 1 bilion pun, takkan berkurang kekayaan Allah. Tapi sebab yakin kita ni perlu untuk dibina. Sebab itulah kita datang majlis ilmu, kita diuji dengan ujian-ujian. Itu semua untuk apa? Untuk bina keyakinan. Ingat bila kita minta sesuatu, Allah bagi dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Contoh, ya Allah, bagi aku kesabaran, ya Allah. Jadikan aku seorang ibu yang sabar, ya Allah. Jadikan aku seorang suami yang sabar, ya Allah. Macam mana Allah kabulkan doa tu? Bukan dengan cara tiba-tiba Allah bagi sabar. Bangun-bangun tidur. Haa lah, meningkatlah kesabaran. Bukan-bukan. Dia bukan macam tu. Bila kita minta pada Allah diberikan kesabaran, Allah tak bagi sabar dulu. Allah bagi apa? Allah datangkan orang untuk uji kesabaran kita. Allah datangkan keadaan untuk uji kesabaran kita. Dan bila kita boleh lepasi orang tu, melepasi ujian keadaan tu, maka Allah akan kurniakan kesabaran pada kita. Kita minta nak kaya. Ya Allah, bagilah kaya, ya Allah. Dia bukan cara tiba-tiba pop dekat Maybank to you kita, bank in. Daripada Malaikat Jibril. Bukan. Macam mana cara Allah bagi? Dengan cara Allah. Macam mana dengan cara Allah? Mungkin kita minta, ya Allah nak kaya, ya Allah nak kaya, ya Allah. Tiba-tiba datang pun minta sedekah hari ini. Kita punya logik akan, lah aku minta nak tambah duit ni, kena bagi duit pula ni. Tapi bila kita boleh lepasi ujian tu. Contoh mak dekat kampung minta duit, tak cukup. Adik-beradik kita minta pinjam duit. Bila kita boleh lepasi ujian tu dengan memberi sedekah, maka waktu itu terlaksanalah janji Allah. Siapa bagi sedekah satu, Allah akan gandakan 700 kali ganda. Berapa ramai orang-orang yang dimurahkan rezekinya asbab bersedekah. Maka mungkin itu jalur laluan bagaimana Allah nak beri kekayaan harta pada kita melalui sedekah. Boleh katakan ni? Boleh, insyaAllah. Baik. Saya ada lagi 4 minit. Saya ada lagi 76 poin. Poin terakhir. Sebelum kita solat zuhur sama-sama. Yang terakhir, apa sebab kita punya doa ini tidak dimakbulkan oleh Allah SWT adalah disebabkan oleh kita rasa doa itu akan sampai ikut pada timeline kita. Bagaimana cara Allah kabulkan doa kita? Melalui 4 cara. Pertama, bila kita berdoa, Allah balas cash. Contoh, pernah tak nak cari parking, doa cari parking? Tuan-tuan tahu tak doa cari parking? Tahu kan? Ha, tak tahu. Kita dah 2023 dah. Doa cari parking. Adalah satu doa tu cari parking. Senangnya tuan-tuan. Doa cari parking. Doa lah. Doa minta. Ya Allah, nak minta parking, ya Allah. Kan ada yang ajar. Allahumma barik lana. Kan? Fima razaqtana wa qina azabanna. Doa lah ke Allah, ya Allah, bagi parking, ya Allah. Selalunya perasaan tak tuan-tuan? Bila kita doa ke Allah, ya Allah, bagi parking, ya Allah. Dapat tak parking?
Tiba-tiba ada je parking, ada kereta reverse. Ya Allah, Allah kabulkan doa aku ni, mungkin wali lah kot eh. Sekali doa terus dapat. Dah lah aku dah ramai kereta ni, banyak kereta ni. Kadang-kadang kita terasa macam tu lah. Macam tu kan. Itu contoh-contoh doa yang Allah kabulkan terus. Kedua pula, kita berdoa, Allah tak bagi terus. Tapi Allah bagi bila sampai masanya. Yang tadi saya bagi contoh yang pasal pisau tadi, anak umur 3 tahun dengan kita punya adik bongsu umur 31 tahun tu. Allah bagi bila sampai masanya. Ketiga, Allah tak bagi pun apa yang kita nak. Allah bagi lebih baik dengan apa yang kita minta. Contoh, sempat ke lagi 2 minit? Sempat. Contoh. Ada kes seorang wanita ni, dia ni adik beradik semua dah kahwin. Dan dia hari-hari minta dekat Allah, ya Allah bagi aku jodoh, ya Allah bagi jodoh, jodoh ya Allah, jodoh, jodoh ya Allah. Tapi sampai kesudah tak ada jodoh sampai. Dah usaha dah pergi website khas apa, Tiljannah lah, Omi lah, apa benda lah, apps. Saya pun tak tahu lah, ada apps-apps ni lah, cari jodoh ni lah. Tak dapat-dapat. Dan dia seorang satu-satunya adik beradik yang kena jaga mak yang sakit kat kampung. Adik-beradik Kak Long, Kak Lah, apa semua tu, semua sibuk dengan keluarga, anak-anak kerja pun semua, tak ziarah pun mak, tak sempat ziarah mak, dialah satu-satunya anak jaga mak. Dan jaga orang tua ni bukan satu yang mudah. Kalau yang angkuh-angkuh tu mungkin ada pengalaman. Bukan mudah, sebab tu ganjarannya besar. Saya pendekkan cerita sebab saya ada lagi satu minit. Pendek ceritanya tuan-tuan, akhirnya dia minta jodoh tapi Allah tak bagi. Dan dipindahkan cerita lagi, mak yang dijaga hari-hari tu, satu malam, panggil dia. Dan mak dia letakkan kepala dekat peha kanan dia. Tengok muka dia. Dan mak dia cakap, nanti depan Tuhan, mak akan jadi saksi bahawa kau ni lah anak mak yang dah banyak khidmat mak. Terima kasih jaga mak. Dan mak dia hembuskan nafasnya terakhir malam tu. Rupa-rupanya, dia minta jodoh. Tapi Allah bagi lebih baik daripada jodoh. Allah bagi syurga asbab jaga mak dia. Allah kalau tak bagi, sebenarnya Allah nak bagi lebih baik. Terakhir yang keempat, bila Allah, kita doa pada Allah, Allah tak bagi pun dekat dunia. Tak bagi cash, tak tunda, tak ganti lebih baik. Tak ada pun da'i. Tak ada pun tiga-tiga tu. Saya pun dah matilah sekarang ni. Masa mati boleh tanya saya. Tak dapat pun, dah mati dah pun. Tuan-tuan, bila Allah kabulkan doa kita kat dunia, kita kena syukur. Tapi kalau Allah tak kabulkan dekat dunia, kita kena lagi syukur. Sebab apa? Sebab kalau doa kita Allah tak kabulkan dekat dunia, itu maksudnya. Apa yang Allah nak bagi hasil doa kita ni, dunia ni pun tak mampu nak tampung. Dunia ni terlalu hina untuk nak menampung doa yang kita doakan pada Allah. Sebab tu dekat pada mahsyar, berapa ramai manusia yang bila nampak ini ke doa yang tertangguh masa dekat dunia dulu, terkeluar daripada mulut mereka. Penduduk-penduduk di mahsyar, kita lah nanti penduduk di mahsyar. Alangkah baiknya kalau seluruh doa-doa aku dekat dunia dulu, satu pun Allah tak makbulkan. Sebab waktu tu baru nampak betapa murah yang tak ada nilainya dunia yang kita duk berkejar-kejar, sampai nak bergaduh, sampai nak putuskan silaturahim, sampai nak salahkan takdir Allah. Semoga apa yang saya kongsikan bermanfaat untuk semua. Dah sampai 1:45. InsyaAllah saya doakan semua yang hadir ni, Allah ampunkan dosa-dosa dan Allah makbulkan segala doa-doa kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.